Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'ana 'ala al-huda wa at-tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan kepada-Nya. Kita melalui hari-hari yang indah, hari-hari dekat sama Allah, hari-hari tatkala kita bermunajat, kemudian kita bisa meneteskan air mata. Hari-hari di mana suara azan tatkala terdengar, menyentuh hati kita dan menggerakkan kaki kita untuk ke rumah Allah. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ingat, pujian bagi Allah itu memenuhi timbangan. Maka banyak-banyaklah mengatakan alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui jalan beliau kita jadi faham siapa itu Allah, apa yang harus kita peruntukkan, apa yang seharusnya kita lakukan untuk Allah Jalla Jalaluh. Maka setiap sholat kita senantiasa mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga sholat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Masya Allah. Ustaz, mic-nya didekatkan lagi. Mana mau didekatkan lagi antum? Enggak ada yang dipegang. Masya Allah, gitu lah Masya Allah. Anak bersuka. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, hari ini kita berjumpa kembali. Ana begitu berbahagia didampingi oleh Ustaz Nuzul Hafizahullahu ta'ala. Walaupun di tengah ana ada dia nih. Nah, ya seharusnya lah berdampingan sama antum. Cuma siapa nyeting kayak gini nih? Dia kan bisa di sebelah kiri Ustaz gitu kan, anak berduaan sama beliau. Tapi ya wallahu a'lam jemaah, kadangkala kita harus bersabar menghadapi. Baik, hari ini kita akan berbincang tentang persaingan, tentang berlomba-lomba. Sejatinya sudah menjadi tabiat manusia, kita suka bersaing, kita suka berlomba-lomba, kita ingin meraih sesuatu untuk diri kita sendiri. Coba kita lihat setiap pagi orang-orang yang berada di lampu merah, antum yang naik motor, antum menunggu lampu itu hijau, kemudian semuanya ngebut untuk meninggalkan tempat tersebut. Terkadang ada yang mencuri start. Lampunya masih merah, dia udah lari. Kenapa? Gak ada polisi. Di pasar, hiruk pikuk manusia. Dan subhanallah jamaah, ana tadi pagi keluar rumah jam 4. Ana menuju ke stasiun, naik motor diantar mahasiswa. Ana lewat pasar. Subhanallah, jam 4 itu ramai pasar. Apa yang sedang dicari sama mereka? Mereka sedang bersaing untuk mendapatkan pelanggan. Mereka bersaing untuk mendapatkan gaji yang lebih, bukan gaji, keuntungan yang lebih besar dari orang lain. Kita lihat di pantai, tengah malam, pagi hari, sore hari,
nelayan pun bersaing. Mereka ingin mencari tempat yang paling strategis untuk menghasilkan ikan. Kemudian di hutan, siapa yang berangkat ke hutan berburu? Kadangkala mereka berburu rombongan satu sama lain berlomba-lomba untuk menunjukkan hasil buruan dia adalah yang terbesar. Di kantor, di rumah sakit, ada yang bersaing untuk menjadi pasien yang pertama. Terpaksa, karena dia tidak ingin menunggu lama, tapi semuanya bersaing. Kemudian di kampus-kampus, ketika dibuka pendaftaran, pendaftaran PNS, pendaftaran untuk militer, untuk semua, mereka semuanya bersaing. Di lapangan bola, mereka bersaing. Sebentar lagi SEA Games. Asian Games. Insya Allah. Alhamdulillah ada Ustaz Nuzul. Kalau enggak kan salah. Masya Allah. Jadi Asian Games. Apa bedanya SEA Games sama Asian Games? Funny. Apa bedanya? Tapi Asian Games jemaah. Kita semua persiapan. Yang di bulu tangkis, yang di renang, yang di apa lagi? Yang di sepak bola, yang di lari, yang di angkat beban, semuanya bersaing. Jemaah rahimakumullah, ada yang bersaing untuk berada di soft pertama. Antum jam berapa datang? 4:30, Masya Allah. Antum? 5:20. Kok bisa di sini antum? Dari pintu belakang mungkin. Lewat pintu belakang dia. Ini 4:30, antum 5:20. Gimana? Nyepil. Antum ngelangkain orang-orang ini. Insyaallah, barakallahu fiik. Ada yang bersaing nih untuk berada di soft pertama. Ibu-ibu bersaing untuk berada di soft terakhir. Betul jamaah. Soft yang terbaik buat ibu-ibu itu yang terakhir. Yang di soft pertama enggak benar tuh. Ya bukan enggak benar Ustaz ya, kurang afdol gitu kan. Iya, karena khairu shufufin nisa akhiruha. Sebaik-baiknya soft para wanita itu yang paling akhir. Ada yang bersaing untuk bersedekah, untuk berhaji. Jadi sejatinya bersaing itu gak masalah jamaah. Tergantung bersaing untuk apa. Yang bersaing untuk kebaikan, yang berlomba-lomba untuk kebaikan, maka nanti Ustaz Nuzul akan berbicara tentang hal itu. Akan berbicara tentang bersaing yang tercela. Yang terkadang kita lebih semangat untuk berlomba-lomba mengumpulkan segunung emas yang bakal menjadi debu daripada bersaing segenggam debu yang menjadi segunung emas. Kita lihat, kita berada di ujung pasar, bukan di ujung, di puncak di atas pasar. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza futihat alaikum Faris war Rum, ayu qaumin antum?" Para sahabat hidup miskin. Sebagian di antara kita miskin. Buktinya apa? Ya ini soft pertama Ustaz. Kalau ada fulus kadangkala softnya terakhir. Kadangkala orang yang di soft pertama itu lagi susah. Maka Nabi AS mengatakan kepada para sahabatnya, kalau nanti ditaklukkan Romawi dan Persia. Dan Nabi yakin akan ditaklukkan Romawi dan Persia. Kalian akan menjadi orang seperti apa? Modelnya kalian seperti apa? Tetap di soft pertama? Tetap qiyamul lail, tetap sholat duhanya. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu mengatakan, naqulu kama amaran Allah. Kita akan menjadi seperti yang Allah perintahkan. Kita akan mengabdi kepada Allah.
kita akan dekat sama Allah, kita akan menggunakan harta itu di jalan Allah, itu keinginan. Semua memiliki keinginan untuk berbuat baik. Antum, kira-kira kalau punya duit 5 miliar, jadi apa antum? Ada di soft sini? Kira-kira masih di soft sini? Jamaah percaya antum jamaah. Kira-kira antum masih di soft sini? Menurut antum kira-kira? Inginnya masih di sini kan? Inginnya. Tapi kenyataannya, wallahu a'lam. Dan Nabi AS menyingkap tabir bagaimana tatkala dibukakan pintu dunia ini. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Awa ghaira dhalik?" Atau selain itu kalian. Tatanafasun. Ini yang pertama. Kalian akan berlomba-lomba. Kalian akan bersaing untuk memiliki sesuatu. Jamaah yang punya rumah dinas ingin punya rumah sendiri. Yang punya mobil dinas ingin punya mobil sendiri. Yang punya istri, gak ada istri dinas kan. Istri sendiri dia. Tapi artinya manusia ingin memiliki sesuatu untuk dirinya. Dia gak cukup dengan rumah yang sejatinya sama rumah dinas dengan rumah sendiri. Sama-sama akan ditinggalkan. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tatanafasun, kalian akan bersaing ketika itu. Kemudian thumma tatahasadun. Bersaing biasanya akan mengantarkan kepada hasud. Iri, dengki. Lihat dagangan temannya laris padahal bukanya bareng. Sama-sama jam 7 baru buka. Tapi temannya ramai, dia sepi. Maka akan terjadi tata hasad. Kalau sudah hasad, kemudian apa? Thumma tatadabarun. Akan saling memberikan punggung. Tidak bertegur sapa lagi sudah. Gara-gara apa? Gara-gara bersaing. Kemudian yang terakhir, thumma tatabaghadu. Rawahu Muslim. Lalu yang terakhir kalian akan saling bermusuhan. Saling membenci. Antum lihat orang-orang yang bersaing. Ketika dia lupa dengan hakikat keberadaan dia di dunia ini, akan saling hasad. Kemudian di hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "La taqumu as-sa'a hatta yahsira al-furatu an jabalin min dhahab." Tidak akan terjadi kiamat sehingga sungai Efrat itu menguak ada gunung dari emas. Para ulama menjelaskan, apakah benar gunung emas atau tentang kanz min dhahab? Tentang ditemukannya nanti harta tersimpan dari emas yang jumlahnya banyak sekali. Jadi bukan di sungainya. Bisa jadi memang ada gunung emas, tapi yang Nabi sebutkan SAW nanti akan terjadi. Ada harta tersimpan berupa emas. Tapi beberapa waktu yang lalu di Jember itu ditemukan batu giok, gunung giok. Itu orang mau bunuh-bunuhan, berebut untuk mengambil secuil batu tersebut. Akhirnya dikasih land sama polisi untuk menyelamatkan manusia. Tapi nanti ketika tersingkap gunung emas di sungai Efrat itu, ketika tampak harta tersimpan emas itu, apa kata Nabi alaihissalam? Kira-kira antum kalau ada di situ, antum kalau ada di situ ngapain kira-kira antum? Melihat ada gunung emas, apa yang antum lakukan? Biasa-biasa aja. Terserah antum mau ngapain nanti di sana.
umpamanya ginilah, kalau itu masih terlalu jauh lah buat antum. Di tengah situ ada pembagian duit satu orang $1,000. Antum tetap duduk di sini? Anak tetap istiqomah. Antum akan berebut. Itu tabiat manusia, jemaah. Itu tabiat manusia. Kita akan berebut, kita akan bersaing untuk menghasilkan apa yang diperebutkan di sana. Karena Allah telah mencintakan kepada kita dunia ini. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantara. Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan sebuah peristiwa yang sangat memprihatinkan. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Yaqtatilun nas alaih. Manusia akan bertarung, akan bunuh-bunuhan untuk mendapatkan emas tersebut. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Dari setiap 100 orang yang bertarung, yang mati berapa? 99 mati. Selesai, masih ada yang lainnya. Dia selamat. Lalu Nabi mengatakan, wa yaqulu kullu rajulin, setiap orang mengatakan, la'alli akun ana alladhi anju. Mungkin aku yang akan menguasainya. Mungkin aku yang akan menang. 99 mati temannya. Tapi masih ada ambisi di diri dia kalau dia mungkin bisa menghasilkan emas tersebut. Buat apa jemaah? Kalau dia menghasilkan emas tersebut. Semua temannya mati, dia duduk di atas emas tersebut. Enak hidup dia? Tidak ada. Tapi memang ambisi untuk bersaing yang ada pada diri manusia yang harus diarahkan. Diarahkan kemana? Sebentar Ustaz Nusul akan menceritakan. Diarahkan kepada yang positif. Tadi imam kita waktu sholat maghrib di rokaat pertama baca surat apa? Jamaah. So, ana tadi terlalu khusyuk sholatnya. Jadi sabar. Ya Allah jamaah, ana kasih hadiah. Masya Allah, cuma dua hadiahnya. Oh ada lagi, tenang jemaah. Ya, bunyi suratnya gimana yang dibaca tadi? Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Jemaah, kalau kita sholat dengerin imam, insya Allah selesai sholat imannya bertambah. Karena memang Allah sebutkan, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah imannya. Tapi kadangkala kita enggak memperhatikan. Enggak Ustaz. Bukan enggak memperhatikan Ustaz. Antum ngapain tadi waktu imamnya salat? Salat juga kan alhamdulillah. Baik. Allah sebutkan Al-Maidah ayat 35, 36, 37. Ini ayat sebelum Al-Maidah 51. Supaya kita faham, Al-Qur'an ini satu keutuhan bersama. Ada orang yang hanya mengamalkan Al-Maidah 51, yang lainnya kok enggak diamali. Qur'an itu bukan cuma Al-Maidah 51. Quran itu dimulai dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Itu yang harus kita amalkan. Ah, di Al-Maidah ayat 35 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. La wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah menuju Allah itu wasilah. Perantara yang mendekatkan diri kepada Allah. Ketaatan-ketaatan. Ini yang seharusnya kita persaingkan. Yang seharusnya kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling dekat sama Allah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjuang kalian. Jangan malas-malasan. Di jalan Allah agar kalian sukses. Kemudian Allah sebutkan tentang persaingan orang-orang yang akhirnya tidak ada hasilnya. Tentang dunia yang dikumpulkan, tentang gunung emas yang diperebutkan. Tentang tanah yang kadangkala kita melihat kakak beradik
tidak bertegur sapa gara-gara tanah warisan. Tidak bertegur sapa gara-gara kakaknya tinggal di rumah warisan. Allah mengatakan tentang dunia ini, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, andai kata mereka memiliki dunia ini yang kita lagi perebutkan, memiliki pasar ini, memiliki Jakarta ini, memiliki Jakarta kecil yang sedang dibangun, memiliki Jawa, memiliki dunia, dan double, bukan satu, milik dia, dia ingin menebus dirinya dari azab Allah, gak diterima. Kenapa? Karena dunia ini gak ada artinya buat Allah. Dunia ini tidak lebih daripada bangkai anak kambing yang cacat. Allah gak akan terima. Walahum azabun alim. Yuriduna ayyakhruju minan nar. Mereka ingin keluar dari api neraka dengan menebus dirinya dengan segala yang dia miliki. Tapi apa gunanya? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak berguna harta dan anak. Maka jangan bersaing, jangan berlomba-lomba untuk sesuatu yang bakal jadi tanah dan akan kita tinggalkan. Kita akan dengarkan dari Ustaz Nuzul apa yang seharusnya kita perebutkan dalam kehidupan ini. Fadhal Ustaz, jazakallahu khair. Warakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantung borong aja sampai jam 9. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya bukan kapasitas saya mendampingi beliau di sini. Ini namun, mulai nih. Ini giliran saya, so. Namun karena ada dalil yang menyatakan bahwa terkadang yang di bawah itu bisa bicara di hadapan yang lebih tinggi, sebagaimana Hud-Hud bicara di hadapan Sulaiman alaihi salam dan Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran di hadapan Nabi SAW, maka saya memberanikan diri berbicara di hadapan beliau hafizahullah ta'ala. Jamaah, ini bahasa gaulnya apa? Lebay. Tawaduk. Wa adaban. Allah ibarik fikum Ustaz. Fadhal Ustazana. Zakallah. Ya, tadi beliau sudah sampaikan ke kita semua tentang bagaimana persaingan adalah ambisi dan DNA seorang anak manusia. Dan beliau sampaikan bagaimana profil persaingan yang tercela tadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Wafayatul A'yan ada sebuah kisah menarik. Kisah antara seorang ulama besar yang bernama Raja bin Haywah bersama sahabat beliau yang tidak lain tidak bukan. Siapa sahabat beliau? Siapa sahabat Raja bin Haywah? Umar bin Abdul Aziz. Diceritakan pada saat itu Raja bin Haywa rahimahullahu ta'ala membelikan baju untuk Umar bin Abdul Aziz seharga 6 dirham. Murah, hadirin, gak mahal, hanya 6 dirham. Begitu dipersembahkan kepada sang khalifah, apa kata Umar bin Abdul Aziz?
huwa ala ma uhibbu laula anna fihi lina. Kata beliau, saya suka nih baju ini. Ini selera saya banget. Dalam bahasa kita, ini gue banget nih. Tapi kayaknya masih terlalu bagus. Masih sangat lembut. Bahasanya ada yang lebih murah enggak? Ini kebagusan. 6 dirham hadirin. 6 dirham. Itu begitu Umar bin Abdul Aziz menyampaikan hal tersebut, Raja menangis secara spontanitas. Khalifah beliau dan khalifah umat Islam diberikan baju gak mahal, 6 dirham, lalu mengatakan ini terlalu bagus buat saya suka sih, tapi terlalu bagus. Lalu Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada Raja bin Haywa rahimahullahu ta'ala, apa yang membuat engkau nangis wahai Raja? Apa kata Raja? Oh ya khalifah, ingat enggak? Sebelum engkau jadi khalifah, pada saat engkau menjadi amir, atau wali, mohon maaf wali, saya pernah membelikan engkau sebuah baju harganya 600 dirham. Lebih mahal. Tadi berapa? 6 dirham, sekarang 600 dirham. Ingat gak komentar engkau pada saat itu? Engkau mengatakan, huwa ala ma uhibbu laula anna fihi khusyuna. Ini favoritku, jadi ini gue banget juga. Tapi kayaknya bahannya masih kasar deh. Artinya ada yang lebih mahal gak? Ada yang lebih bagus gak? Tapi sekarang ketika engkau menjadi khalifah, lebih tinggi lagi, engkau memimpin seluruh umat Islam, tiba-tiba engkau dikasih 6 dirham dan engkau mengatakan ini kemahalan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa jawab Umar bin Abdul Aziz? Karena tindakan beliau ini antitesis. Seharusnya semakin tinggi jabatan seseorang, fasilitasnya semakin bagus dan ada harga, ada barang. Barang gak nipu kata orang pasar. Semua yang bagus itu ada harganya. Tapi beliau membuat sebuah sikap antitesis bertolak belakang. Dari 600 ke 6 dirham, ini masih kemahalan. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Ini yang harus kita renungkan hadirin. Kata beliau, inna li nafsi tawaqah. Wahai Raja, aku punya jiwa yang sangat ambisius. Gak pernah puas, ambisius. Taqat ila Fatimata binti Abdul Malik fatazawajtuha. Aku dulu berambisi menikahi Fatimah binti Abi Malik, dapat tuh, merit sama dia, nikah sama dia. Wa taqat ila al-wilaya atau al-imara fawalaituha. Lalu aku mengincar jabatan sebagai seorang gubernur, dapat. Saya jadi gubernur. Lalu setelah itu wa taqat ila al-khilafah fa'adraktuha. Lalu setelah itu saya berambisi jadi khalifah. Kalau gubernur hanya hanya berkuasa di sebuah wilayah, lalu saya dapatkan, saya nggak puas sampai di situ. Saya ingin mendapatkan jabatan khalifah yang menguasai seluruh umat Islam yang ada di permukaan bumi. Dan aku dapatkan itu. Kan gitu ya. Itu logika manusia. Logika manusia. Dan kita atau mayoritas kita itu hidup dibangun di atas pola pikir demikian. Masalah mobil aja lah, simpel. Apa mobil pertama antum ketika antum punya duit? Kayaknya gak ada yang punya mobil saat di sini. Salah simpelnya. Yang
cowok biasanya kan otomotif, kalau punya uang spend-nya di mobil. Ini boleh sebut merek gak sih? Boleh ya? Boleh, boleh nanti disensor aja. Kalau seseorang itu Toyota Mandit misalnya, dan gaji pertamanya dia beli Avanza, terus dapat duit lagi, kira-kira dia beli apa? Siapa yang agi ya? Gak ada. Dia akan beli Rush. Dapat uang lagi, dia puas dengan Rush? Enggak. Dia akan beli apa? Masalah mobil aja khilaf di sini, Ustaz. Potensi konflik antum besar ternyata. Dia akan beli Innova. Dapat uang lagi, dia mau beli apa? Kalau dia masih mau main di SUV, dia akan beli Harrier atau Fortuner. Kalau dia ingin pilih sedan, dia akan beli Camry. Terus dia dapat uang lagi, terus dia beli apa? Dia akan beli Alphard. Dia dapat uang lagi, dia beli apa? Dia pengen touring, dia pengen off-road, dia akan beli Land Cruiser, tapi yang banci katanya, yang Prado dalam tanda kutip. Lalu setelah itu dia beli yang jantan beneran. Bener gak nih hadirnya? Itu manusia. Dan begitulah Umar bin Abdul Aziz. Namun yang membedakan kita dengan Umar bin Abdul Aziz ada kelanjutannya. Dia bilang, saya pengen nikah sama Fatimah, dapat tuh. Saya pengen jadi gubernur, dapat jadi gubernur. Saya pengen jadi khalifah, dapat jadi khalifah. Lalu dia manusia, apalagi orang yang punya jiwa besar seperti beliau, selalu akan berbicara what next, what next, what next. Lalu selanjutnya apalagi? Lalu apalagi? Apalagi? Lalu dia berpikir taqat ilal jannah fa'arju an udrikaha insyaallah. Lalu ternyata aku menemukan jawabannya. Jawabannya surga. Maka aku berharap aku mendapatkan surga itu insyaallah ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ambisi kita bersaing harus diarahkan ke sini. Jangan berhenti dari dunia. Jangan berhenti hanya di dunia saja. Harus bermain di level yang paling tinggi. Dan level yang paling tinggi adalah surga. Makanya Allah mengatakan dalam surat An-Nazi'at ayat 26, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan untuk kenikmatan surgalah hendaknya para kompetitor itu bersaing. Para orang-orang besar itu bersaing di surga. Jadi Allah katakan bahwa olimpiadenya orang-orang beriman itu cari piala namanya surga. Bukan harta, bukan jabatan, bukan wanita. Karena disitulah orang-orang besar dari setiap generasi itu bermain. Para pakar berkompetisi. Wali-wali Allah itu mainnya di sana, hadirin sekalian. Para nabi, para rasul. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 90? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan para nabi dalam sebuah tafsir yang lain, ini Zakaria, Yahya dan istrinya Zakaria, itu mereka senantiasa berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam amal soleh, berlomba dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi hadirin bermain di sana. Bukan bermain di level kekuasaan semata, bukan bermain di level harta saja. Para nabi mainnya di sana. Kalau antum gila bola, target antum main di Liga Champion. Kenapa main di Liga Champion? Saya ingin tanya, misalnya Real Madrid nggak juara atau nggak sampai empat besar, kira-kira Ronaldo masih di Real Madrid atau enggak? Bisa pindah. Kenapa? Karena dia nggak mau main di kompetisi di bawah Liga Champion. Kenapa? Karena pemain-pemain bola terbaik itu mainnya di sana. Mainnya di sana. Pemain dia jago basket, dia akan ngincar NBA karena di NBA itu pemain-pemain terbaik itu main di sana. Dia pembalap, dia enggak hanya berhenti di go-kart aja, dia ngincar F1. Karena F1 itu isinya seluruh pembalap-pembalap terbaik. Antum punya klub motor nih. Antum enggak hanya main di 125cc, 250cc, antum main di MotoGP. Karena pembalap-pembalap motor terbaik itu main di sana.
Nah, kalau kita bicara yang lebih abadi sebagaimana yang beliau sampaikan, main di kebaikan, main di pahala, main di akhirat, main di level di mana kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, main di level ketika Allah berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 24, was-sabiquna as-sabiqun ulaika humul muqarrabun fi jannatin na'im. Itu main. Orang-orang yang dulu-duluan kata Allah, berkompetisi. Ulaika al-muqarrabun, mereka yang didekatkan kepada Allah, didekatkan ke surga. Kalau antum main, cari piala di mana antum bisa melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Antum cari hadiahnya yang kekekalan abadi. Itu permainan. Itu kompetisi. Itu orang-orang besar main di sana. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di situ mainnya. Orang-orang beriman itu main di level tertinggi. Bukan main di level dunia. Tidak diharamkan. Tapi jangan berhenti di sana. Karena Nabi SAW mengatakan, "Law kana tid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udha ma saqat kafira syurbata ma." Kalau dunia itu senilai dengan salah satu sayap nyamuk, maka orang-orang kafir tidak akan Allah akan berikan minum walaupun seteguk air. Enggak ada artinya. Enggak ada artinya. Satu sayap nyamuk. Saya ingin tanya, ada berapa nyamuk di rumah antum? Kalau satu hilang atau dua hilang, tiga hilang, kira-kira antum galau enggak? Kenapa mendarah kuning, Mas? Tiga nyamuk meninggal, Pak Ustadz, di rumah saya. Antum gak peduli. Gak ada artinya. Kalau antum berhasil buat peternakan nyamuk, antum bangga? Gak bangga juga. Jadi hilang tuh nyamuk, antum gak peduli. Banyak nyebelin, hadirin, nyebelin. Nabi katakan itu satu sayap nyamuk. Gak ada artinya. Antum main di level atas. Itu Umar bin Abdul Aziz. Dia udah puas. Jadi kalau antum pola pikirnya dunia, sebelum hijrah orientasinya dunia, begitu hijrah pola pikirnya dunia lagi, ya antum stagnan. Antum bukan orang-orang besar. Orang-orang besar itu selalu berpikir, apa berikutnya? Apa berikutnya? Apa berikutnya? Itu Umar bin Abdul Aziz, saya sudah dapat wanita, saya Fatimah binti Abdul Malik, wanita saleh, saya sudah dapat jabatan, saya sudah jadi gubernur, saya sudah jadi khalifah, terus apa lagi? Surga, itu orang-orang besar. Itu areanya para nabi, itu areanya para sahabat, itu areanya para tabi'in, itu areanya para ulama, itu areanya orang-orang yang merupakan pakar tafsir, pakar fikih, pakar hadis. Antum gabung di sana. Itu arenanya mereka. Bagaimana membuat kebajikan? Ambisi itu harus diarahkan ke sana, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita bersalawat kepadanya, yang kita cintai melebihi diri kita. Umar mengatakan, engkau lebih aku cintai daripada seluruh pihak yang ada di muka bumi ini kecuali diriku. Apa kata Nabi? La ya Umar, hatta aku na ahabba ilaika min nafsik. Sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Sosok itu bermain di kompetisi akhirat, hadirin. Seperti apa beliau berkompetisi, kita persilahkan Ustadzuna, Ustadz Syafiq Hafidzahullah Ta'ala untuk menyampaikan. Masya Allah. Kita sampai jam berapa? Jam 10. Ya yang jam 11 gak apa-apa, mau tidur sini. Kita berdua pulang saat ini. Iya kita berdua. Jemaah rahimakumullah, subhanallah jemaah. Kita tadi mendengar bagaimana Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ketika pada akhirnya dia tahu bahwa dunia ini tidak berarti apa-apa, dia akhirnya rindu kepada surga Allah Jalla Jalla dan ingin meraihnya. Kita lihat bagaimana para nabi, mereka bersaing untuk mendapatkan surga Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mu'ad bin Jabal, itu kalau sholat isya biasa sholat di Masjid Nabawi. Kemudian habis sholat isya dia pulang ke kampungnya. Kampungnya itu namanya Bani Salimah.
dia jadi imam sholat isya di Masjid Bani Salimah yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Qiblatain di Madinah tuh. Jadi dia sholat isyanya dua kali. Yang pertama wajib bersama Nabi SAW menjadi makmum, kemudian dia jadi imam di Masjid Bani Salimah. Suatu hari Mu'ad sholat baca Al-Baqarah. Ada satu jamaahnya kabur jamaah. Gimana nih baca Al-Baqarah? Akhirnya ada masalah. Mu'ad menuduh orang itu dengan tuduhan yang tidak tepat. Akhirnya berita itu sampai kepada Nabi SAW. Nabi marah kepada Mu'ad. Afattanun ya Mu'ad. Apakah engkau mau membuat fitnah, membuat kekacauan? Kalau engkau jadi imam, bacalah subhisma rabbikal a'la hal ataka hadithul ghasyiyah. Karena di belakangmu itu ada jemaah yang tua, ada yang sakit, ada yang punya urusan. Akhirnya ditanyalah orang yang memisahkan diri dari jemaah Mu'ad ini. Kenapa engkau memisahkan diri? Dia ceritanya Rasulullah, inni la'arifu dandanatak wala dandanata Mu'ad. Aku ini gak tahu sih apa yang dicari sama Mu'ad, sama engkau juga aku gak tahu. Cuma yang aku cari itu sih, aku minta kepada Allah masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Apa kata Nabi SAW? Haulaha nudandim. Sama-sama kita. Kita tuh di sekitar itu tuh mainnya. Gak jauh-jauh. Kita minta dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya. Jemaah. Kalau kita bicara bersaing ya. Nabi yang sudah diampuni dosa-dosa dia yang terdahulu dan yang akan datang, ternyata beliau tetap berusaha sekuat tenaga dengan tubuh beliau yang sudah tua renta sallallahu alaihi wasallam. Tetap beliau sholat malam. Kita sholat enggak? Sholat insyaallah. Iya. Sholat. Tapi kadangkala alarmnya adzan subuh di setelnya. Allah ketika menyebut tentang penghuni surga, wabil ashari hum yastaghfirun. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit tidur malamnya. Dan di akhir malam di waktu sahur mereka beristighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia cerita bagaimana semangat Nabi alaihi salatu wasallam untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan surga. Ibnu Mas'ud bercerita, kunna yauma badrin kullu thalathatin ala ba'ir. Pada waktu menuju ke Badar, kita itu tiga orang naik satu ekor unta. Tiga orang naik satu ekor unta. Gantian jemaah. Bukan tiga orang naik barengan, enggak jalan untanya. Jadi tiga orang ini bergantian naik unta. Udah ditentukan, diatur. Fulan bersama fulan tiga orang, ini satu ekor unta buat kalian bertiga. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa kana Abu Lubabah wa Ali ibn Abi Talib zamilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lubabah dan Ali bin Abi Talib itu menjadi temannya Nabi alaihi salatu wasallam untuk menunggangi unta. Berangkat dari kota Madinah unta ini. Siapa yang naik duluan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan kesepakatan jarak berapa kilo harus turun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak turun, apa kata Ali bin Abi Talib dan Abu Lubabah, "Nahnu namshi anka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya Rasulullah, silakan kau terus naik. Jatahmu untuk berjalan kita gantikan. Subhanallah jamaah. Mungkin kalau kita ada yang menggantikan, alhamdulillah jazakallah khair, syukur.
antum murid yang bagus gitu Mas Mahdi. Masya Allah. Tapi apa kata Nabi SAW? Ma antuma bi aqwa minni alal mashi. Wala ana bi aghna anil ajri minkuma. Kalian tidak lebih kuat dari aku dalam urusan berjalan. Dan aku tidak lebih butuh kepada pahala daripada kalian. Aku juga butuh sama pahala itu. Kalian naik. Bisa dibayangkan. Rasulullah SAW berjalan kaki demi untuk mendebukan kakinya di jalan Allah Jalla Jalla. Agar beliau mendapatkan pahala kaki yang berdebu di jalan Allah Jalla Jalla. Dan semua ada perhitungan. Itu dengan fisik beliau. Dengan harta. Anak kadangkala sedih ya melihat diri anak sih. Kita ini jadi lebih sering dikasih daripada memberi. Dikasih ini, kasih itu. Sampai ada seorang ustadz di kampus. Dia sampai marah sama mahasiswa. Dia pakai baju ditanya sama mahasiswa. Ustadz dikasih siapa bajunya? Ustadz marah nih ustadz. Emangnya semua bajunya dikasih orang? Kata dia. Karena kebanyakan barangnya dikasih orang memang. Subhanallah. Rasulullah SAW ketika hijrah. Beliau hijrah bersama Abu Bakar. Di siang hari itu beliau keluar dari rumahnya. Datang ke rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan kepada Abu Bakar, kita berangkat hijrah. Apa kata Abu Bakar? Fakhud bi abi ya Rasulullah ihda rahilataya hatain. Ya Rasulullah SAW, engkau ambil salah satu kendaraanku ini. Onta yang sudah aku persiapkan untuk hijrah ini. Ada dua, satu buat engkau. Ambil mana yang kau suka. Apa kata Nabi SAW? Bisaman, aku bayar. Beliau tidak ingin pahala hijrahnya diambil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena naik kendaraan yang diberi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Beliau ingin beliau dapat pahala hijrah itu dengan harta beliau. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau tetap bersaing untuk mendapatkan pahala jemaah. Ketika sampai Madinah. Dalam hadis riwayatkan Bukhari dan Muslim. Setiap kabilah ingin Nabi SAW singgah di perkampungan mereka. Unta ini berjalan dipegangin tali kekangnya sama orang-orang rebutan mereka. Mereka bersaing untuk mendapatkan Nabi SAW sebagai tamu mereka. Tapi apa kata Nabi SAW? Da'uha, da'uha. Tinggalkan dia. Fa'innaha ma'murah. Unta ini sudah disuruh sama Allah. Berhenti di mana dia? Gak usah kalian perebutkan. Sampai unta itu berhenti di satu tempat, kemudian berdiri lagi, kemudian kembali ke tempat yang tadi. Lalu Nabi SAW mengatakan, Huna, di sini insya Allah kita bangun masjid. Beliau tanya kepada orang-orang, punya siapa ini? Punya Bani Najjar. Didatangkan, ternyata tanah itu milik dua anak yatim dari kabilah Bani Najjar. Dipanggil sama Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada mereka, Ya Bani Najjar, saminuni bihaitikum hadha. Berapa harganya tanahnya? Kebun ini berapa harganya? Aku mau bayar. Apa kata mereka? Wallahi la natrubu samanahu illa minallah. Kita tidak ingin ambil harganya kecuali dari Allah. Nabi biarkan? Enggak. Nabi bayar. Nabi bayar. Kenapa beliau bayar? Beliau ingin dapat pahala orang-orang yang sholat di masjid tersebut sampai hari ini. Antum bisa bayangin berapa orang yang berebut sholat di Raudhah dan pahalanya akan kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam karena tanah itu beliau yang beli sallallahu alaihi wasallam. Kita kan kadangkala minta-minta saja dan kita tidak pernah memberi. Dan kita merasa sudah cukup. Alhamdulillah, jazakallah khair, barakallah fikum. Antum orang baik, Masya Allah, jazakallah khair. Kapan kita mau memberi? Dan ketika pembangunan masjid, Rasulullah SAW tidak duduk nongkrong melihat para sahabatnya membangun. Beliau ikut membangun jamaah.
Beliau ambil batu bata itu, ikut bersama Bilal bin Rabah, ikut bersama Ammar bin Yasir. Sampai dikatakan Ammar itu bawa batu bata double, yang satu buat Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi pun tetap ikut pada waktu itu. Kalau itu Rasulullah SAW, kita gimana jemaah? Kita bersaingnya di level mana? Itu Nabi. Dan antum akan lihat, ternyata pendamping-pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka benar-benar meniti jalan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan mungkin kita akan dengar dari Ustaz Nusul, barakallahu fiik. Fadhil Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Sa'ad bin Abi Waqqas, teman-teman dan hadirin sekalian. Itu pernah sakit di kota Mekah. Sakit yang sangat parah. Dan beliau sendiri berpikir beliau tidak akan hidup lama. Pada saat itu Nabi dengan segala hiruk pikuk kesibukan beliau menyempatkan diri ke menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Lalu ketika dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan Sa'ad bin Abi Waqqas? Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, qad balagha bi minal waji'i ma tara wa ana dzumal wa la yarithuni illa ibnatun li." Ya Rasulullah, saya sedang mengidap penyakit yang sangat parah sebagaimana engkau lihat sendiri dengan kedua matamu. Dan aku orang yang sangat kaya. Beliau bukan pamer, beliau sampaikan kekayaan beliau karena ada maksud setelah itu. Lalu beliau sampaikan, dan tidak, aku gak punya ahli waris kecuali satu-satunya anak perempuanku saja. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Afa atasaddaqu bithulutsai mali. Ya Rasulullah, izinkan aku berinfak, bersedekah dengan 2/3 hartaku. Allahu Akbar. 2/3. Dan orang kaya. Kalau 2/3 orang miskin, mungkin masih lebih mudah. Saya tahu ada orang, di dompetnya tinggal 10.000, terus ketika dia lihat nenek-nenek gendong cucunya dan kehausan, dia kasih tuh 5.000. Dikasih 5.000. Berarti berapa persen? 50%. Tapi antum pernah dengar enggak? Ada nenek-nenek dengan cucunya yang membutuhkan, mereka miskin, lalu jalan-jalan di sekitar Kebayoran ini, lalu ketemu dengan salah satu pemilik rumah yang punya 3 unit di sini, terus kata dia, ambil aja satu rumah tuh, Nek. Gak ada. Padahal satu rumahnya itu gak mungkin setengah dari hartanya. Semakin kita punya uang, semakin susah kita kasih dengan persentase yang besar. Tapi lihat bagaimana semangat berkompetisi Sa'ad bin Abi Waqqas. 2/3 hartanya. Apa kata Nabi? Lah, gak boleh Sa'ad. 2/3 itu kebanyakan. Apa yang ada di benak Sa'ad? Semangat. Fastabiqul khairat. Beliau mengajukan proposal yang kedua. Fasyatru ya Rasulullah. Bagaimana dengan setengah ya Rasulullah? Bolehkah aku bersedekah dan berinfak dengan setengah hartaku? Apa kata Nabi SAW? Lah ya Sa'ad. Gak boleh. Kebanyakan. Lalu Sa'ad mengatakan, fathuluthu ya Rasulullah. Bagaimana dengan 1/3 wahai Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Athuluthu wa thuluthu kathir. 1/3 ya Sa'ad. 1/3 sudah banyak dan maksimal. Coba kira-kira kalau kita berada di posisi Sa'ad, apa respon kita ketika Nabi SAW menolak proposal 2/3 kita? Ya Rasulullah, 2/3. Lah, gak boleh. Terus apa respon antum? Alhamdulillah. Terus alihkan perhatian. Kita bahas masalah yang lain aja. Politik kayaknya seru nih. Biar Nabi lupa. Karena basa-basi. Gak serius. Tapi Sa'ad memajukan proposal yang kedua. Dan itu berat. Setengah harta dan orang kaya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Tirmidzi menorehkan hal yang sama. Riwayat itu merekam bagaimana ambisi Umar bin Khattab radhiyallahu taala an untuk mengalahkan kompetitor sejati beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, "Al-yauma asbiku Abu Bakar in sabaqtuhu al-yaum." Hari ini aku berambisi mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Dan semua orang tahu mengalahkan Abu Bakar itu enggak mudah. Kita harus punya sebuah prestasi yang begitu luar biasa. Maka apa yang Umar lakukan pada hari itu? Beliau bawa setengah hartanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setengah harta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Umar?" Apa kata Umar bin Khattab? "Mithlahu." Semisalnya ya Rasul. Artinya ini 50%. Jadi kalau beliau punya 20M, 10M buat engkau, 10M saya tinggal di rumah. Itu udah pede banget Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Tiba-tiba Abu Bakar datang. Lalu terbelalaklah mata-mata yang ada di situ. Beliau bawa harta yang sangat banyak. Yang tidak pernah terfikir oleh seluruh orang pada saat itu. Lalu Nabi SAW bertanya, "Apa yang kau sisakan untuk keluargamu, ya Abu Bakar?" Apa kata Abu Bakar? "Allah wa Rasulah." Aku sisakan Allah dan Rasulnya yang akan menjamin keluarga aku. Semuanya 100% diberikan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk perjuangan Nabi SAW. Maka Umar mengatakan, "Mulai hari ini saya paham, saya gak akan bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an." 100% hadirin, 100%. Dan orang kaya. Jadi kalau kita gak ada apa-apanya, ada orang berinfak 1M, 2M, tapi tanya berapa hartanya. Kalau hartanya 50M, hartanya 40M, itu gak ada apa-apanya. Seluruh hartanya diberikan untuk Allah dan Rasulnya. Itu profil orang-orang kaya. Gimana profil fakir miskin pada zaman itu? Harusnya kan pada seneng tuh, bayangkan orang-orang kayanya begitu, ada yang setengah harta, ada yang seluruhnya, ada yang 2/3. Mari kita lihat profil orang-orang miskin pada zaman itu. Sebagaimana dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Suatu ketika datanglah orang-orang miskin ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengeluh. Kira-kira kalau orang miskin ngeluh, itu ngeluhin apa? Uang gedung, terus selain uang gedung, SPP, sembako, BBM. Coba kita lihat bagaimana keluhan orang miskin pada zaman Nabi SAW. "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah mengalahkan kita dengan memborong pahala yang sangat banyak. Allahu Akbar. Mereka gak tertarik dengan mobilnya orang kaya. Mereka gak tertarik handphonenya orang kaya. Mereka gak pengen, gak mupeng dengan tasnya orang kaya. Mereka gak tertarik dengan bagaimana mewahnya rumah orang kaya, apakah lantainya marmer atau kayu parkit, apakah di sana ada kolam berenang. Mereka peduli mereka. Apa yang mereka pikirkan? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat. Dan kita orang-orang miskin juga sholat. Jadi orang-orang kaya sholat tuh pada zaman Nabi. Orang miskin juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Orang-orang kaya pada puasa tuh ya Rasul. Kita juga puasa. Jadi orang kaya dulu bukan hanya puasa Ramadan, Senin Kamis, sebagai mereka Nabi Daud. Kita puasa. Walahum fadlun min amwalihim. Tapi mereka punya keutamaan dari harta mereka yang sangat banyak. Yahujuna biha wa ya'tamirun wa yatasaddaqun. Mereka berhaji dengan harta tersebut. Mereka berumrah. Mereka berinfak sedekah. Sedangkan kita enggak bisa. Ya Allah, itu yang dipikirkan orang miskin tuh. Jadi kalau bahasa Jawa, siriknya orang miskin tuh begitu.
begitu ke masjid, ya ada orang kaya di saf pertama. Begitu puasa, ya dia juga puasa. Terus kapan gue ngalahin dia? Begitu sedekah, dia kita lihat dia bagi-bagiin duit tuh, mikir tuh. Jadi pertanyaannya, kapan kita bisa sedekah? Kapan kita bisa ngalahkan mereka? Mereka gak tertarik dengan apa harta orang-orang kaya. Karena mereka tahu kalau harta itu tidak digunakan, itu hanya menambah hisab seseorang. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Harta itu, kalau haram azab, kalau halal hisab. Satu atau satu dari dua opsi aja. Kecuali kalau kita gunakan opsi yang ketiga, itu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuai dengan ucapan Hasan al-Basri. Apa kata Hasan al-Basri? Manafasaka fi dinika fanafishu. Barang siapa yang berkompetisi dengan Anda tentang agama Anda, lawan dia. Jadi kalau ada orang yang main ikhlas-ikhlasan sholat, ikhlas-ikhlasan sedekah, lawan dia. Kita juga harus ikhlas dalam sholat, ikhlas dalam zakat, ikhlas dalam sedekah. Wa man nafasaka fi dunyaka fa'alqi 'anka ad-dhahr. Kalau barang siapa ada orang yang bersaing dengan Anda, dengan dunia Anda, udah acukan saja dia, enggak usah diurusin. Kan dunia nyamuk, tadi kita sepakat. Beliau sudah sampaikan hafizahullah, dunia itu kata Nabi seperti atau lebih buruk daripada bangkai kambing yang cacat. Jadi kalau ada orang yang bersaing, jangan panas. Tetangga yang beli mobil mewah, antum jangan shock. Kan yang bayar pajak dia, bukan antum. Kenapa antum yang shock? Jadi biasa aja. Tapi kalau ini orang kok rajin zikir. Hafalan Al-Qurannya banyak. Kalau dia jadi imam di apa namanya di masjid komplek, dia udah baca juz 29, juz 28. Sedangkan kita maghrib aja masih maju mundur kalau disuruh jadi imam. Nah ini yang harus kita pikirkan. Ini gimana nih? Kok kita kalah sama dia? Apalagi kalau dia kaya juga, jangan sampai 2-0. Udah di dunia kalah, di akhirat kalah lagi. Nah itu yang dipikirkan oleh orang miskin. Ini gimana sih? Dia, kita sholat, dia sholat. Kita puasa, dia puasa sunnah juga tuh orang-orang kaya. Giliran sedekah kita gak bisa ngasih. Kita dikasih terus. Jadi galau. Jadi orang-orang beriman kalau dikasih itu gak nyaman. Dikasih tuh mikir, kapan kita bisa ngasih nih? Lalu diajarkanlah bocorannya oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun duburakuli salatalatan wa salatin. Anda mau ngalahkan orang-orang kaya, gini tipsnya kata Nabi SAW. Selepas sholat wajib, bertasbihlah, bertahmidlah, dan bertakbirlah masing-masing 33 kali. Oh senengnya minta ampun orang-orang miskin itu. Diamalin. Bocor ke orang kaya. Iya, orang miskin punya wirid baru nih. Punya senjata untuk lawan kita. Bocor. Akhirnya gara-gara bocor, diamalin sama orang kaya. Akhirnya si miskin bertasbih 33 kali, orang kaya begitu salam bertasbih 33 kali. Jadi gak main handphone, bertasbih 33 kali. Bertahmi 33, orang-orang kaya bertahmi 33 kali. Orang-orang miskin takbir 33 kali, orang-orang kaya takbir 33 kali. Lapor lagi ke Nabi SAW. Ya Rasul gimana nih? Ini kalah lagi kita. Jadi bayangkan ya, yang ada di kepalanya dan di hatinya itu akhirat. Akhirat, gimana kalah lagi? Lalu apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yaitulah anugerah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Udah deh, udah. Kayaknya kalah memang misalnya itu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah profil orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana dengan kita yang mengaku mengikuti jalannya nabi dan para sahabat? Kita harus punya semangat berkompetisi seperti ini. Makanya Ibnul Wird pernah mengatakan, ini istata'ta alla yasbiqaka fil akhirah faf'al. Kalau Anda bisa membuat tidak ada yang bisa mengalahkan Anda dalam masalah akhirat, maka lakukanlah. Tetap berada di posisi terdepan dalam ibadah tersebut. Dan ini yang bisa saya sampaikan dalam profil sahabat Nabi SAW.
dan kita kembalikan ke beliau hafizahullah ta'ala. Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah, jemaah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasi di masaku, kemudian yang selanjutnya, dan kemudian yang selanjutnya. Kalau para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang Allah ridha dengan mereka, mereka begitu bersemangat untuk menyaingi orang-orang kaya, bagaimana dengan para tabi'in yang kompetitor? Ana jadi susah ngomong saya. Kompetitor. Nah, yang kompetitor mereka ini sahabat Nabi. Para tabi'in itu pesaing mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Abu Muslim Al-Khawlani, ini seorang tabi'in yang pernah dibakar oleh siapa Ustaz? Aswad Al-Amsi. Salah seorang yang mengaku menjadi Nabi di Yaman. Kemudian dia bisa berjalan di atas api dengan selamat. Kemudian dia sampai ke kota Madinah, bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dikecup keningnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menampakkan kepada aku di umat Nabi Muhammad SAW yang diberlakukan seperti diberlakukan Khalilullah Ibrahim alaihissalam, dibakar oleh kaum. Gimana sih ibadahnya Abu Muslim Al-Khawlani? Beliau mengatakan, beliau itu kalau sudah sholat malam kemudian kakinya capek, fa idza ta'ibat qadamah darabaha biyadihi, kakinya dipukul dengan kedua tangannya. Diingatkan kakinya, dia mengatakan ayah sabu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yasbiquna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sahabat-sahabat Nabi mengira kita akan terkalahkan, enggak bisa dekat sama Nabi alaihi salatu wasallam? Kita umatnya ini enggak bisa dekat sama Nabi alaihi salatu wasallam. Dia lagi memperingatkan kakinya agar semangat beribadah. Lalu dia mengatakan wallahi lanuzahimannahum alaihi fil haud. Demi Allah, kita akan berebutan untuk dekat ke Nabi alaihi salatu wasallam kelak di telaga Nabi alaihi salatu wasallam. Karena meeting point kita bersama adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal siapa yang bisa mendekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya, yang paling banyak amalannya, yang paling banyak salawatnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Mungkinkah kita bisa bersaing? Enggak mungkin kita bisa mengalahkan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, tapi kita bisa mendekat dan bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Kita lihat para tabi'in, Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, cucunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala menceritakan Muharib bin Dithar mengatakan sahibna al-Qasim ibn Abdurrahman ibn Abdullah bin Mas'ud ila Baitul Maqdis. Kita mendampingi Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud ke mana? Ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Mereka berangkat ke Palestina. Ini bagi mereka yang berangkat umrah, bagi mereka yang berangkat haji, yang terkadang pulang tidak membawa apa-apa, hanya membawa gelar haji. Karena yang dia lakukan adalah menghambur-hamburkan waktu yang mulia ketika umroh itu untuk hal-hal yang tidak berguna. Sibuk dengan HP-nya, ngobrol, hanya belanja, macam-macam. Apa kata Muharib bin Dithar tentang Qasim bin Abdurrahman ini? Fakana yafduluna, dia tuh menyaingi kita, melebihi kita di apa sih? Di belanjaan dia, di oleh-oleh yang dia beli. Bukan jemaah. Yafduluna bi kathratis shalah, dia mendahului kita dalam urusan banyaknya sholat. Wasam, dan diam, gak banyak ngobrol. Kemudian wassakha, dan banyak berbagi jemaah.
Maka bagi teman-teman yang berangkat umroh, jangan kerjanya ngobrol doang dalam perjalanannya. Sampai di sana belanja, apalagi ibu-ibu. Pulang dari masjid, Masya Allah, mesti bawa tentengan plastik. Sampai suaminya ngelihat, ya Allah, mau ditaruh di mana? Kan kita disuruh berbagi hadiah. Masya Allah, ya. Karena kalau mereka sibuk dengan dunia dalam kondisi melakukan perjalanan ibadah, sibuk dengan dunia mereka. Kita lihat nih tabi'in. Malik bin Dinar. Sahabat Malik bin Dinar, Haushab mengatakan kepada Malik bin Dinar. Diceritakan oleh Imam Dzahabi dalam Siyar Alamin Nubala. Ra'aitu ka'anna munadiyan yunadi ar-rahil ar-rahil. Aku bermimpi. Dalam mimpiku aku mendengar orang yang mengatakan, ayo berangkat, berangkat, berangkat. Dalam mimpiku. Famartahala illa Muhammad bin Wasi'. Dari semua orang yang aku lihat, tidak ada yang beranjak dari tempatnya kecuali Muhammad bin Wasi'. Dalam mimpinya dia. Apa yang terjadi? Malik bin Dinar menangis jemaah. Karena dalam mimpi itu dia tidak termasuk yang ikut berangkat menuju surga Allah. Tidak termasuk yang berangkat menuju akhirat. Tapi malah yang berangkat Muhammad bin Wasi'. Siapa Muhammad bin Wasi'? Dia seorang tabi'in. Imam Dzahabi menceritakan tentang Muhammad bin Wasi'. Ja'far bin Sulaiman mengatakan, kuntu idza wajadtu qaswatan fi qalbi. Aku kalau mendapatkan kekerasan di hatiku. Jadi gak enak beribadah, gak khusyuk beribadah. Apa yang dilakukan oleh Ja'far bin Sulaiman? Ghadautu fanadhartu ila wajhi Muhammad bin Wasi'. Cukup aku berangkat melihat wajahnya Muhammad bin Wasi'. Kana ka'annahu thakla. Wajahnya itu seperti orang, seperti ibu yang kehilangan anaknya. Penuh dengan kesedihan wajah. Al-Asma'i bercerita tentang Muhammad bin Wasi'. Lama Safa Qutaybah ibn Muslim di Turk, ketika terjadi peperangan antara umat Islam dengan Turki pada waktu itu. Panglima umat Islam adalah Qutaybah ibn Muslim. Ketika lagi mengurusin saf umat Islam dan sudah berhadapan dengan safnya musuh dari kaum Turk, Qutaybah ibn Muslim bertanya, mengatakan, aina Muhammad bin Wasi'. Ada di mana Muhammad bin Wasi'? Dicari itu orang. Dicari orang. Oh, ada di sana kata dia. Dia sedang pegang panahnya sambil menunjuk ke langit sambil berkomat-kamit dia. Apa kata Qutaybah bin Muslim? Tilkal usbu' ahabbu ilayya min mi'ati alfi sayfin syahir wa syabin tarir. Tu jari telunjuknya Muhammad bin Wasi' lebih aku cintai daripada 100,000 pedang yang tajam dan 100,000 pemuda yang kuat. Jemaah. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan jemaah. Disebutkan Ja'far bin Sulaiman yang tadi meriwayatkan kalau dia lagi galau hatinya, lagi keras hatinya. Dia mengatakan, inni la aghbitu rajulan ma'ahu dinahu wa ma ma'ahu minad dunya syai' wa huwa radin. Aku ini benar-benar apa? Hasud, apa ghibtah ini Ustaz biasanya Ustaz? Apa ya? Bukan iri ya, iri positif. Iri yang positif. Aku ini benar-benar iri kepada Muhammad bin Wasi', kepada orang terhadap agama dia, padahal dia gak punya apa-apa dari dunia ini, dalam kondisi dia itu ridho. Kita kadangkala jemaah, apa yang sedang kita cari, kita tidak dapatkan, atau kita di PHK, atau proyek kita gagal, kita jadi susah. Tapi kita ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh, biasa aja. Ketinggalan tidak sholat duha, biasa aja. Ketinggalan tidak qobliyah, biasa aja. Maka mereka benar-benar bersaing dalam kebaikan. Sufyan bin Uyainah
Imam Dzahabi menceritakan bagaimana semangatnya Sufyan ibn Uyainah untuk bersaing. Dia mengatakan, "Inni la ashtahi min umri kullahu an akuna sanatan mithla ibn al-Mubarak." Sufyan bin Uyainah, ulama hadis yang terkenal, dia mengatakan, "Aku tuh berkeinginan semua umurku ini." Kalau umur dia 60 tahun, 70 tahun, aku ingin semua umurku ini seperti satu tahun umurnya Abdullah bin Mubarak. Bayangkan apa yang dilakukan Abdullah bin Mubarak. Kata Sufyan bin Uyainah, "Fama aqdir an akuna wala thalathata ayyam." Aku enggak bisa menjadi seperti Abdullah bin Mubarak hanya 3 hari saja, enggak bisa. Wallahi jamaah, Abdullah bin Mubarak ini kalau lagi padam lampunya, mati lampu, kemudian dihidupkan lampunya, orang-orang mendapati Abdullah bin Mubarak dalam kondisi menetes air mata di pipinya. Kenapa? Dia ingat dengan gelapnya di alam kubur. Dia ketika punya harta, dia sedekahkan kepada para ulama. Dia berangkatkan jemaah haji dengan biaya dari dia. Dia ikut berjihad, dan ketika jihad dia berada di saf terdepan. Ibn Uyainah ingin menjadi Abdullah bin Mubarak. Sampai ada yang mengatakan Abdullah bin Mubarak ini kalau disandingkan dengan para sahabat Nabi, sepertinya sama dia dengan para sahabat Nabi kecuali satu. Dia tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ahmad Al-Qalabisi disebutkan oleh Adz-Dzahabi, ini cerita terakhir tentang tabi'in ya. Dia bercerita bahwasanya ada seorang yang berbagi duit sebanyak 40,000, 40 ribu dirham. Dia bagikan kepada fakir miskin. Lalu salah seorang yang zuhud berkata kepada Ahmad, Abu Ahmad Al-Qalabisi, mengatakan, "Ama tara ma anfaqa hadha wa ma qad amilahu wa nahnu la narji ila syai'in nunfiquhu, ma indana syai'." Engkau enggak lihat tuh apa yang dilakukan orang itu? Bisa bersedekah, dia bagi-bagi, perbuatannya begitu mulia. Sedangkan kita semua yang kita berikan hanya untuk kebutuhan kita sendiri, enggak pernah kita berikan kepada orang lain, enggak pernah kita berbagi. Terus apa yang harus kita lakukan? Fam dibina ila maut. Yuk kita berangkat ke satu tempat. Fadhahabna ilal madain. Lalu mereka berangkat ke Madain yang ada di Iran sana, ibu kota Persia dahulu. Dia berangkat ke sana. Fasallaina 40,000 salat. Kemudian tuh orang-orang pada sholat sebanyak 40,000 sholat sunnah. Dia melihat orang kaya bersedekah 40,000 dirham. Enggak bisa dia bersedekah. Apa yang lakukan? Sudah memperbanyak sholat sunnah. Jadi tadi disebutkan oleh Ustaz Nuzul. Tatkala kita melihat orang-orang yang berlomba-lomba dalam urusan dunia, kita berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Bagaimana kalau kita melihat orang kaya berlomba-lomba dalam urusan akhirat, apa yang harus kita lakukan? Semampu kita. Antum melihat orang itu sedekah, ya Allah, anda enggak bisa sedekah. Antum melihat orang itu bisa bangun masjid dengan memberi semen, memberi pasir kepada masjid itu, antum punya tenaga, antum datang ke masjid itu, "Pak, saya mau bantu bangun masjid ini." "Gak apa-apa, 3 hari gak usah digaji." "Mau antum jamaah? 3 hari gak digaji." Wallah. Maka jamaah, pantas kalau Nabi SAW mengatakan bahwasannya itulah generasi terbaik jamaah. Mereka tidak terpesona dengan kehidupan dunia ini, tapi mereka benar-benar bersaing dalam urusan akhirat ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin ana serahkan kepada Ustaz Nusul. Udah malam ini, Ustaz. Udah malam. Nah, Ustaz. Ana lihat sebagian jemaah udah ada yang makan, Ustaz. Tenang aja. Jadi ustaznya pada semangat, dia masyaallah. Jadi udah ada yang kelaparan, Ustaz. Tolong, Ustaz. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir mungkin ada pertanyaan, bagaimana kiat untuk bisa mengamalkan firman Allah, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, berlomba-lombalah dalam amal soleh. Bagaimana kiat bisa meniti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Lalu apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in? Bagaimana kiat kita bermain di level atas? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana satu kiat aja Ustaz ya. Antum empat yang berikutnya ya. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 61, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba mengerjakan atau cepat-cepatan mengerjakan kebaikan. Dan mereka selalu berada di posisi pertama atau di saf pertama ketika berbicara tentang kebaikan. Hadirin, penggalan yang baru saja kita baca dalam Al-Mu'minun ayat 61 itu adalah sebuah penutupan. Sebelumnya Allah jelaskan siapa mereka. Jadi siapa sih mereka, orang-orang yang berlomba-lomba mengerjakan kebaikan dan selalu berada di saf pertama ketika bicara tentang ibadah, ketika berbicara tentang sedekah, ketika berbicara tentang sholat, ketika berbicara tentang puasa. Itu Allah jelaskan mulai dari ayat 57. Innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Mereka adalah orang-orang yang berhati-hati karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita ingin selalu fastabiqul khairat, tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan yakin dan percaya terhadap tanda-tanda kebesaran Rabb mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak mensekutukan Rabb-nya. Jadi jangan berharap kita bisa main di level paling atas kalau kita melakukan kesyirikan. Jadi tauhid harus benar, hadirin. Kita harus belajar tauhid kepada Allah. Lalu kita amalkan. Lalu apa kelanjutannya? Waladina yutu nama atau wakulubuhum wajila annahum ila rabbihim roji'un. Dan orang-orang yang setelah habis beramal itu dirinya merasa takut. Dalam hadis Tirmidzi, merasa takut amal ibadah mereka gak diterima sama Allah. Jadi bukan orang-orang sombong, orang-orang yang tawadu. Orang-orang yang rajin ibadah, setelah ibadah khawatir. Allah yataqabbala minhum, kata Nabi SAW. Mereka khawatir amal ibadah mereka gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan hati mereka kuat. Jadi mereka walladzina yu'tuna ma'ata wa qulubuhum wajilah. Rajin ibadah, tapi setiap setelah ibadah mereka khawatir amal ibadah mereka enggak diterima. Oleh karena itu Al-Muhasibi pernah mengatakan, man sahaha batinahu bil muraqabah. Barang siapa yang memperbaiki jiwa dan hatinya dengan selalu merasa diawasi oleh Allah, maka Allah akan menghiasi untuk dirinya al-mujahada wa tiba'i sunnah. Maka Allah akan menghiasi dan memberikan kekuatan kepada dirinya untuk benar-benar bersungguh-sungguh dalam beribadah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sekali lagi tafsir dari ayat-ayat di atas sangat panjang. Tapi poin itu harus antum renungkan dan mungkin bisa dikaji di kesempatan-kesempatan lain. Antum pekan depan ke Jakarta lagi Ustaz ya. Kaji buku ayat ini. Ya mungkin itu dari saya dan Ustaz Syafiq Hafidzullah akan menambahkan kiat yang lain. Kayaknya udah cukup lah jamaah. Tapi ana akan bacakan sebuah hadis sebagai penutup sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-tu'adatu fi kulli syai' khairun illa fi amalil akhirah." Kata Nabi alaihi salatu wasalam,
berlahan-lahan dalam atau ya pelan-pelan dalam segala sesuatu itu baik. Pelan-pelan naik motor itu baik. Pelan-pelan naik mobil itu baik. Gak terburu-buru itu baik. Kecuali fi amalil akhirah. Kecuali untuk urusan akhirat. Kalau antum mau sedekah pagi hari jangan nunggu sore. Antum mau berbakti sama ibu antum mau berbakti sama ayah antum, ingin memberikan sesuatu kepada mereka, berikan sekarang. Jangan nunggu esok. Mungkin esok orang tua antum meninggal dunia. Sehingga antum akan menyesal selama hidup antum tidak bisa berbakti sama orang tua antum. Antum ingin membangun sebuah masjid, mau transfer duit untuk bangunan masjid, kirim malam ini. Jangan nunggu besok. Karena belum tentu besok niat antum masih tetap jamaah. Tapi kalau sudah dikirim, gak bisa diambil. Antum pagi ngomong, ya Allah, terlalu banyak kayaknya. Selesai tapi, alhamdulillah antum tinggal memperbaiki niat antum. Tadi disebutkan nama Ustaz Nuzul bahwasanya orang-orang itu bermuhasabah. Melihat yang sudah dia kerjakan kira-kira ikhlas enggak? Kira-kira diterima oleh Allah enggak? Maka dalam semua urusan akhirat, segera. Kalau dengar azan, jangan nunggu komat. Sebagian orang dengar azan, oh masih lama komatnya. Terus ngapain? Ngobrol. Akhirnya sampai masjid, jadi imam dia. Mas imam masbukin, Ustaz. Imam yang para masbuk. Jangan ditunda-tunda untuk hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, fadhal mungkin kita masuk ke sayyidnya jawab. Antum ya. Kenapa pegang itu, Ustaz? Kita bagi tugas, Ustaz. Masya Allah, kasihkan ke dia, Ustaz. Dia ngapain dari tadi di tengah sini, Ustaz? Tugasnya dia baca itu, Ustaz. Nah, fadhal antum ambil itu. Loh, fadhal. Satu. Masya Allah. Itu telah beliau. Beliau yang jawab. Ustaz, kalau antum yang baca, beliau yang jawab. Nah, fadhal, silahkan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Syafiq. Ini Ustaz Syafiq, Ustaz. Saya mau bertanya kebaikan-kebaikan seperti apa yang bisa saya lakukan agar Allah ridho kepada saya, agar Allah lapangkan kesempitan saya. Karena saya adalah seorang yang baru berhenti dari bekerja dari tempat yang riba dan sedang terlilit banyak hutang. Dan sedang memiliki banyak tanggungan yaitu keluarga besar saya. Jazakallahu khair, Ustaz. Masya Allah jamaah ya. Ya ini buat teman-teman yang hijrah, yang mendapatkan banyak tantangan. Apa yang harus antum lakukan? Kalau bicara kebaikan apa saja yang harus antum lakukan, yang pertama banyak istighfar. Karena bertahun-tahun antum menantang perang Allah Jalla Jalaluh. Dan alhamdulillah antum sudah taubat kembali kepada Allah. Dan kehidupan antum masih lebih nyaman daripada istrinya Fir'aun. Kehidupan antum masih lebih baik daripada tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Kehidupan antum lebih nikmat daripada tukang-tukang sihir Fir'aun. Bagaimana tatkala mereka hijrah dari jahiliyah mereka menuju Allah. Mereka dibantai dan dibunuh jamaah. Mereka disiksa demi la ilaha illallah mereka. Sedangkan antum masih hidup nikmat. Terlilit utang, minta sama Allah. Baca doa Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Tumbuhkan dalam diri antum bahwasanya yang bisa menolong antum hanya Allah. Banyak-banyak membaca firman Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api untuk dibakar di sana, beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Mau apa lagi sekarang? Mau kemana? Jangan bergantung kepada manusia. Jangan sampai ada di diri masih, oh masih ada fulan yang bisa bantuin anak. Allah yang bisa bantu. Antum kalau datang ke fulan, jam 9 malam tutup pintu rumahnya. Jam 12 malam tutup pintu rumahnya. Tapi Allah Jalla Jalaluh 24 jam. Antum panggil namanya, ya Rabbi, dia dengar antum. Maka kenapa masih ada ketergantungan kepada manusia? Ana mau ke fulan, fulan mungkin bisa bantu ana. Silahkan jalani itu, tapi hati antum bersama Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika pasukan orang-orang Quraisy mau balik menyerang Madinah setelah perang Uhud, setelah 70 sahabat tewas pada waktu itu radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka mau balik, ditakut-takutin nih Nabi alaihi salatu wassalam agar takut dengan pasukan itu. Apa kata mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tumbuhkan. Ada masalah di keluarga, ingat ini dosa ana, ya Allah. Ana terima, ya Allah. Minta sama Allah Jalla Jalaluh. Karena semua yang terjadi dari keburukan, itu kita penyebabnya. Semua kebaikan yang kita dapatkan, antum masih bisa bernafas, antum masih sehat, dan ketahuilah kesehatan jauh lebih berharga daripada kekayaan. Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Keburukan yang ada itu dari engkau. Enggak perlu kita cari kambing hitam. Ana gara-gara kajian Ustaz Nuzul jadi miskin. Ustaz Nuzul disalahkan. Enggak ada urusan. Beliau menjelaskan hukum Allah, kemudian antum dapat hidayah dan Allah yang memberikan taufik kepada antum. Kalau akhirnya jatuh miskin, sahabat bukan jatuh miskin lagi. Jatuh sebagai tunawisma. Tunawisma, gak punya rumah, tidur di masjid. Gak punya pekerjaan, pengangguran. Makan dari mana? Dari pemberian orang. Mereka tetap berusaha untuk bekerja. Umar bin Khattab, Masya Allah. Orang yang terhormat di Mekah, yang memiliki harta. Sampai Madinah jadi pengembala kambing. Radiyallahu ta'ala. Abdurrahman bin Auf sampai Madinah jadi apa? Jadi makelar. Seperti itu mereka. Jadi ketika antum mendapatkan masalah, kebaikan apa yang harus antum lakukan? Husnudzon sama Allah. Berbaik sangka sama Allah. Kalau Allah baik sama antum. Gak perlu nyalahkan siapa-siapa, banyak istighfar dan terus berbuat baik. Kalau keluarga banyak menolak, banyak marahin, banyak ya kadangkala mereka kecewa dengan kita, keluar dari kerjaan kita, sampaikan kepada mereka, doakan. Ana yakin Rabbul Alamin akan memberikan jalan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair. Ini pertanyaan kedua. Ustaz, kalau kita berbuat baik hanya karena pencitraan, apakah hukumnya? Jazakumullah khair. Fadhal Ustaz. Fadhal Ustaz. Ini mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Fadhal Ustaz. Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba melakukan kebaikan dalam rangka pencitraan ini bahaya hadirin. Yang pertama, dia gak akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan tersebut. Lalu Nabi SAW memberikan contoh atau sampel, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah, dan hijrah adalah sebuah ibadah yang sangat berat. Dan kalau kita tarik garis ke belakang, hijrahnya Nabi itu luar biasa. Kalau diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, waman kanat hijratuhu li dunia, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, yusibuha, untuk ia dapatkan, seperti pencitraan, nama baik, nama besar, branding, lalu kekuasaan, harta, awim ra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin dia nikahi. Nabi SAW mengatakan, fahijratuhu ila mahajra ilaih. Maka yang dia dapatkan, hanya yang dia niatkan tersebut. Dan gak berhenti sampai di sana. Allah berfirman dalam surat Hud, ayat 15-16, man kana yuridu dunya wa zinataha, dan barang siapa yang beramal ibadah untuk mendapatkan dunia dan segala perhiasannya. Kalau kita baca tafsir Abdullah bin Abbas dari ayat ini, maksudnya orang yang beribadah untuk mendapatkan dunia, salah satunya pencitraan. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kita akan kasih tuh yang dia inginkan selama sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan dizalimi. Mereka gak akan dikurang-kurangin.
Tapi ingat ayat ke-16-nya, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan tempat di akhirat kecuali api neraka. Oleh karena itu, kita semua kembali ke basic atau konsep dasar kita, amal ibadah tidak akan diterima kecuali dua syarat, yaitu yang pertama ikhlas kepada Allah dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita persilakan Ustaz Syafiq untuk menambahkan. Ustaz, masih banyak pertanyaannya, Ustaz. Lanjut aja. Lanjut. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz Nuzul dan juga terima kasih kepada jamaah yang bertanya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, pernikahan kami di bulan April 2018 ini berumur 6 tahun. Bolehkah saya menggugat cerai atau meminta cerai suami saya yang sudah malas melakukan sholat 5 waktu? Dan suami saya ini masih suka berhubungan dengan mantannya kurang lebih selama 2 tahun ini. Dan suami saya tidak memberikan nafkah biologis selama 6 bulan. Ini curhat ini, Ustaz. Kami berdua sudah membicarakan masalah ini secara baik-baik dan responnya suami saya hanya diam saja. Sejujurnya saya sudah capek, Ustaz, dengan masalah ini. Tolong nasihatnya untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, agar hal seperti ini tidak terulang kembali, maka kalau menikah, tolong yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencari pasangan hidup itu yang benar. Sehingga gak kayak gini. Ini kan gak sholat, berhubungan dengan wanita yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya. Ini terkadang seorang wanita tahu suaminya kayak gitu. Ketika dia mau menikah, bahwasanya suaminya gak sholat. Tapi harapan dia apa? Oh, insya Allah nanti bisa diperbaiki, Ustaz. Anak akan berusaha. Ternyata gak bisa diperbaiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mencari pasangan yang agama dan akhlaknya baik. Terus solusinya apa sekarang? Istighfar. Minta ampun sama Allah jalla jalaluh. Karena tidak mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dalam memilih pasangan. Yang akhirnya anti jadi korban sendiri. Enggak perlu, sekali lagi jangan cari kambing hitam. Kita penyebabnya. Ayat tadi sudah dibacakan, keburukan yang terjadi itu karena kita. Maka kita yang introspeksi diri, banyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Kalau mau gugat cerai dengan suami seperti itu, gak ada masalah. Kalau sudah tidak bisa dinasehatin, tidak bisa diperbaikin, maka khulu menjadi salah satu solusinya. Wallahu a'lam bissawab. Gimana menurut Ustaz? Katanya Ustaz. Masih banyak, Ustaz. Oh. Tapi mungkin sedikit aja ya, kalau kita bicara hukum fikih sebagaimana yang beliau sampaikan hafizahullah ta'ala, tapi jangan dilihat endingnya aja. Beliau tadi sampaikan kalau ingin gugat cerai itu boleh dengan kriteria-kriteria di atas yang sudah disampaikan, tapi coba simak jawaban beliau dari awal sampai akhir. Si istri berjuang dulu, jangan dikit-dikit cerai dan menyalahkan pihak lain. Biasanya kalau dia berusaha semaksimal mungkin, insya Allah ada jalan. Allah berfirman di akhir surat Al-Ankabut, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Barang siapa yang berjihad di jalan kami, baru Allah kasih petunjuk. Dan menarik sebuah penjelasan dari Imam Qurtubi, kata Imam Qurtubi, ayat ini turun sebelum syariat jihad. Dan Allah katakan dalam ayat ini, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, barang siapa yang berjihad di jalan kami. Padahal sekali lagi ayat ini turun sebelum syariat jihad yang berkonotasi perang. Artinya bersungguh-sungguh maksimalkan sebagaimana Anda berada di kancah peperangan. Nah pertanyaannya, sudahkah kita melakukan hal itu sebelum kita gugat cerai? Coba dulu, karena Allah akan kasih petunjuk kalau kita sudah maksimal dalam beristighfar, kata beliau, maksimal dalam bertaubat, maksimal dalam bermuhasabah, maksimal memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maksimal dalam menasehati dan lain sebagainya, baru kita arah ke perceraian. Dan
pengalaman kita yang terbatas, kalau kita lihat para masyayikh ketika ditanyakan masalah-masalah seperti ini, mereka jawab secara global, tapi sebelum eksekusi mereka sarankan pasangan-pasangan seperti itu konsultasi private dengan ahli ilmu, karena bisa jadi itu dari sisi istrinya, belum tentu dari sisi suami. Bisa jadi suaminya sholat terus tapi di kantor gitu loh, tapi karena gak pulang 7 hari divonis gak sholat, misalnya gitu. Misalnya ya, ya saya mungkin itu, walau telah bisa. Terima kasih Ustaz, dan semoga yang bertanya Allah berikan kemudahan dan pertolongan. Amin. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, ibu saya sampai detik ini berprofesi sebagai seorang rentenir. Saya sudah berdoa dari semenjak lama dan meminta kepada Allah agar ibu saya segera bertaubat. Pertanyaannya adalah, Ustaz, apakah saya sebagai anak juga berdosa karena mempunyai ibu yang berprofesi sebagai seorang rentenir? Dan kedua, doa apa Ustaz agar Allah mengabulkan doa saya agar ibu segera bertaubat? Jazakumullah khair. Fadhal Ustaz. Udah. Iya, terima kasih. Sedikit saja, yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 18, wala taziru waziratu wizru ukhra. Seseorang tidak dibebani atau dicap berdosa kecuali dosanya sendiri. Artinya seseorang tidak kena dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizru ukhra. Kalau tetangga kita berdosa, ya buat dia aja, bukan kita. Begitu juga dengan hubungan orang tua dan anak dalam kasus ini. Yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, jangan putus asa. Kita semua sepakat dosa yang paling besar itu bukan jadi rentenir. Dosa terbesar itu syirik. Dan banyak para sahabat punya orang tua yang mensukutukan Allah SWT. Tapi mereka berjuang. Sejarah mencatat bagaimana ibunya Abu Hurairah melakukan kesyirikan. Tapi karena punya anak yang tanpa kena lelah mendakwahi, berakhlak yang mulia, selalu menyapa ibunya sebelum berangkat pergi ke aktivitas, selalu pulang mampir ke rumah ibunya, lalu ibunya dibaik-baikin, terus ditambah doa dari Nabi SAW, maka ibunya dapat hidayah. Jadi maksimalkan birrul walidain kita, dan kalau bisa antum yang mengcover. Jadi bilang sama ibu, bu gak usah kerja lagi rentenir, ibu makan pakai keringat saya gitu. Jadi kasih solusi. Imam Muhammad bin Salih Utsaimin mengatakan bahwa pada dasarnya syariat Islam adalah solusi dari segala permasalahan yang ada. Jadi kalau kita menutup pintu yang haram, usahakan kita berikan atau kita buka pintu yang halal sebagai solusi. Fadhol Ustaz. Fadhol apa ya Ustaz? Mau dibaca? Wallahi jamaah, ya sedih kita. Kita tuh gak bisa memilih ibu kita. Kita gak bisa lahir, kok ibu ana seperti ini sih? Hidup ini ujian. Tapi jadilah orang yang tatkala diuji dengan keburukan bersabar, diuji dengan kenikmatan bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Cerita ini pelajaran buat kita bersama. Yang punya orang tua bukan rentenir, syukur. Antum bersyukur, terima kasih lahir dari orang tua yang taat, lahir dari orang tua yang mengajak kepada sholat. Ada anak-anak yang lahir orang tuanya tidak pernah meletakkan keningnya di muka bumi ini, jemaah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Dan tadi sampaikan oleh Ustaz Nuzul, terus berusaha. Dan usaha yang paling maksimal dari seorang anak, selain dia berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluh, dia cari jalan memberi nasihat kepada orang tuanya. Kalau nasihat dari dia gak masuk, mungkin dari orang lain. Kadang-kadang orang tua sama anaknya siapa sih kau? Anak baru lahir ini itu. Tapi cari orang yang mungkin bisa memberikan nasihat kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kayaknya terakhir ini Ustaz. Iya Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jamaah semua atas pertanyaan yang diberikan. Dan mohon maaf mungkin tidak semuanya bisa dijawab oleh kedua Ustaz kita karena keterbatasan waktu. Ini ada berita menarik Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz maaf tolong sampaikan kepada yang tadi bertanya tentang
berhenti dari bekerja dari tempat riba, ini ada hadiah, nanti bisa diambil di panitia. Tadi yang bertanya, tadi Ustaz Syafiq Hafizullah yang menjawab, ini pertanyaan adalah, saya adalah orang yang baru berhenti dari tempat riba. Nanti tolong yang merasa pertanyaan dijawab, nanti bertemu dengan panitia ada hadiah insya Allah. Kalau beliau yang jawab, dapat. Wah, jazakumullah khair Ustaz. Masya Allah, wa iyyakum, Masya Allah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya Ustaz. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz Syafiq dan Ustaz Nusrat Fidhahmu. Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Insya Allah dalam waktu dekat ini ana akan fastabiqul khairat, yaitu menikah. Oleh karena itu ana ingin mendapatkan nasihat dari Ustaz Syafiq dan Ustaz Nuzul Hafidhahumullah Ta'ala, dan ana harap Ustaz memberi nasihat serta doanya. Syukran. Berarti dua ini Ustaz. Ya diundang Ustaznya kalau ngasih nasihat, ya Ustaz. Undangan di sini enggak bisa jemaah, nasihat pernikahan nanti kalau lagi walimah insyaallah kirim undangan ke Ustaz Nuzul, insyaallah beliau akan menyampaikan nasihat. Barakallahu. Undangan. Pandel Ustaz. Kesimpulan. Oke. Nasihat singkatnya ya. Terima kasih kepada yang bertanya. Nasihatnya belajar dan belajar, dan itu benar. Karena yang jadi masalah apa? Ada slogan di sebagian komunitas itu Ustaz. Slogannya tuh hijrah, nikah, berkah. Nah, yang jadi masalah analoginya gini nih. Banyak orang itu hanya baca keutamaan berenang, lalu dia termotivasi, lalu nyebur di kolam 3 meter dan dia enggak bisa berenang dan enggak pernah belajar berenang. Ya takbir 4 kali hadirin, meninggal. Iya. Nah begitu juga banyak orang yang termotivasi bicara keutamaan nikah, tapi dia gak pernah belajar. Gak pernah belajar bagaimana jadi suami, bagaimana jadi ayah, gimana didik, dan seterusnya. Jadi itu tadi, banyak orang yang termotivasi, tapi gak ngerti ilmunya, maka jatuh. Nikah seperti ibadah yang lain, gak cukup antum hanya mempelajari keutamaan sholat, lalu antum sholat dan sholat antum diterima oleh Allah SWT. Gak cukup antum baca tentang keutamaan puasa, lalu antum puasa tanpa berilmu, lalu puasa antum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi butuh belajar, 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 dan belajar, dan terakhir Ustaz, fadhil Ustaz. Fadhil. Terakhir dia Ustaz, terakhir Ustaz. Ya terima kasih Ustaz, jazakumullah khair. Kita ingatkan kembali kepada para jamaah sekalian, jika jamaah sekalian membawa baju layak pakai, silakan nanti ke poskonya bisa untuk di-storekan di sana. Dan juga jika jamaah berniat untuk mentransfer, silakan ke BNI Syariah di nomor 988-1428-9060606. Lalu setelah melakukan transfer, silakan konfirmasi ke nomor 0811-9101-025. Dan mungkin kita bisa mendengarkan sejenak kesimpulan dari kedua ahli ilmu kita. Silakan Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib, kembali ke awal yang kita bicarakan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita merenungkan ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang berbincang tentang akhirat, kita selalu mendapati ayat itu mengandung semangat dari seorang hamba yang harus bersungguh-sungguh dalam meraihnya. Allah mengatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wasabiqu, kalian bersegera, kalian berlomba-lomba, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, hendaklah kalian untuk meraih surga itu bersaing dan berebut untuk mendapatkannya.
Ketika berbincang tentang sholat Jumat, Allah katakan fas'au ila zikrillah, segera menuju zikrullah tabaraka wa ta'ala. Ketika berbicara tentang Allah, Allah mengatakan fafirru ilallah, kalian lari yang kencang, jangan menoleh ke belakang, menuju kepada Allah jalla jalalah. Kalau urusan dunia, Allah berbicara famshu fi manakibiha, cukup jalan kalian, fantashiru fil ard, bertebaran di muka bumi ini. Maka jangan terlalu berlebih-lebihan mencari dunia. Cari dunia tetap untuk berlomba-lomba menuju akhirat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana serahkan kepada Ustaz Nuzul untuk menutup. Ya, terima kasih banyak kepada Ustaz kita, Ustaz Syafiq Hafidhahullahu Ta'ala. Tapi enakan ini loh Ustaz. Iya. Yeah. Ya, sekali lagi, salah satu poin penting dalam masalah ini adalah bagaimana menumbuhkan rasa zuhud terhadap dunia dan punya orientasi akhirat. Dan punya orientasi akhirat bukan hidup miskin di dunia, punya orientasi akhirat bukan berarti tidak boleh berkarir di dunia, tapi sekali lagi semua yang kita kerjakan harus kita niatkan mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan pahala di kampung akhirat tersebut. Semua yang kita lakukan niatnya harus inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ini yang bisa disampaikan. Dan sekali lagi, kalau dulu saat kita hijrah panggung kita adalah kekuasaan, maka jangan setelah hijrah kembali pola pikir kita kekuasaan. Kalau dulu sebelum hijrah panggung kita adalah materi dunia, maka jangan setelah hijrah kembali lagi panggung materi dunia. Kalau sebelum hijrah, panggung kita adalah wanita atau pasangan yang tidak halal, maka jangan sampai setelah hijrah kembali panggung kita adalah wanita. Karena kalau demikian, tidak ada perbedaan antara kita yang dulu dengan kita yang sekarang. Harusnya panggung kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan musabaqah atau munafasa atau berlomba-lomba mencari pahala darinya. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Jazakallahu khair kepada Al-Ustaz Al-Fadil, Ustaz Syafiq Hafidhahullah Ta'ala, dan juga terima kasih kepada Fani yang telah menemani kita di sini. Aku lukuli hadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.